Insight, kembali lagi dengan saya Lavenio Viola dan saya Sipa Aprilia. Kami adalah One Pride Angel. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain, Fe? Kita mau lakukan sebuah gerakan teknik yang dilakukan oleh champion kita Suwardi nih. Yap, bener banget. Dan ini sebenarnya tekniknya lumayan susah sih pemirsa. Cuman kita mau coba praktikin demi kalian ya. Iya. Jadi nama tekniknya adalah Wardikana. Dan ini namanya sebenarnya baru, Fe. Karena teknik ini baru pertama kali dilakukan hanya oleh Suwardi. Jadi kan kalau biasa fighter cuma satu kuncian nih. Satu kuncian. Tapi kali ini ada dua kuncian sekaligus. Mau kunciannya seperti apa? Penasaran? Yuk kita langsung praktikkan. Mudah-mudahan kita bisa ya pemirsa. Jadi saat Suwardi melakukan teknik ini, jadi si Ervin lagi berada di posisi side mount. Side mount tuh seperti ini ya. Jadi dalam posisi ini, Siva masih bisa berusaha nyerang Lave. Jadi untuk ngamanin itu, kita ngamanin tangan dia seperti ini, di Kimura. Jadi langkah berikutnya, kita mau kunci tangan Siva dengan kaki. Seperti ini. Nah, ini dia. Dinamakan Wardikana. Oke, karena teknik Wardikana ini aku cuman bisa tapnya melakukan verbal tap out pakai suara. Oke, para pecinta One Pride, jangan pernah lakukan teknik ini tanpa pengawasan ahli ya. Karena kalau salah teknik, ini bisa membuat cedera lengan. Iya, betul sekali.